Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Pijat, Urut, Kerok, ala-ala Mbah Mariano. Nah, kesempatan kali ini masih dengan alat kecil, tapi besar khasiatnya seperti ini. Bagaimana kali ini kami mau menggunakan alat ini langsung ke kain, nggak ke kulitnya ya, seperti video sebelumnya. Kita langsung ke kulit. Nah, kali ini, kesempatan kali ini kita langsung ke kain, seperti ini. Kita atur mau berapa kecepatannya atau itunya ya, seperti ini. Langsung ke kulit kita bisa. Ini ya teman-teman, seperti ini. Ini langsung bisa, sama khasiatnya. Tapi usahakan jangan kena tulang ya teman-teman. Kalau kena tulang, biasanya tulangnya sakit ya. Kita hindari, kita cari daging-dagingnya yang empuk-empuk ini. Nah, ini kalau ini kayak gini, ini sakit, pasti sakit ini. Kita langsung cari ini aja. Ini contoh ya, teman-teman. Ini bisa langsung ke kulit dan bisa langsung ke baju atau ke kain ya. Jadi alat ini bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke tas, dimasukkan ke tas, apalagi ada yang bawa anak kecil ya, anak kecil nanti kakiku nggak enak, kakiku semutan. Ini keluarkan saja alat ini dan kita gunakan alat ini sebagai pembantu atau pertolongan pertama pada pegel-pegel, insya Allah bisa ya. Dan bisa minta tolong sama temennya kalau kita pegel ya. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang menghadiri pengajian atau pergi pergi ziarah tuh kan lama tuh, apa di bis kayak gitu nih. Cocok banget nih buat temen-temen nih, dibawa ke dalam tas ya. Nah, di bis tuh saling pijet-pijetan nih pakai alat elektronik ya, Bang ya. Nah, cocok banget ini. Cocok ini teman-teman. Saling dipinjemkan teman-teman. Ayo pijetin aku. Jadi gantian teman. Yang penting listriknya masih ada. Kalau listriknya nggak ada, ini habis, nggak bisa digunakan ya teman-teman. Hanya itu. Diperhatikan casnya, diperhatikan listriknya. Ini bagian daging enak banget di sini. Ya, seperti ini bisa langsung ke kainnya. Iya rasanya. Mantap. Ini kenapa aku pakai tangan kiri? Maaf ya teman-teman. Ini karena supaya teman-teman bisa tahu, bisa terlihat di kamera langsung. Karena ini kameranya pakai tripod ya. Tidak ada kamerawan. Jadi kamerawannya sendiri pasangan tripod. Jadi ini kami berusaha untuk memperlihatkan alatnya ke teman-teman semuanya. Jadi kadang pakai kanan, kadang pakai tangan kiri. Mohon maaf ya teman-teman apabila tidak enak dilihat kok pakai tangan kiri kayak gitu ya. Mohon maaf. Kami hanya berusaha supaya alatnya terlihat sama teman-teman seperti itu. Seperti ini. Ya seperti tadi ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas bisa, atau dibulet-buletin, dilingkar-lingkarin seperti ini bisa. Kekuatannya bisa menambah lebih tinggi lagi. Tergantung permintaan dan pasien, si pasien ini cukup apa enggak. Satu bagaimana, dua, tiga bagaimana. Kalau ini saya menggunakan empat. Bagaimana kelas empat? Kebesaran? Cukup. Cukup. Berarti tadi yang dua kurang cukup teman-teman. Ini bagian tengah nggak boleh ya teman-teman, karena ada tulang, nggak boleh. Ini pinggang, coba lihat ini. Nah, bagian pinggang juga enak banget ini teman-teman. Tapi nggak nyaman pasiennya ya. Pasiennya sepertinya nggak nyaman, berarti pinggangnya baik-baik saja, nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan, insya Allah ini pinggangnya nyaman diginiin. Nah, berarti tidak ada keluhan.
kita abaikan saja, kita lari ke atas. Nah, inilah teman-teman, menggunakan alat pijit elektrik yang dicas pakai listrik langsung ke bajunya ya teman-teman. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih, like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya apabila video kami bermanfaat. Tidak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.